Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua penonton yang sedang menonton di rancangan di Mak Besar SG dan juga di Masjid Al-Istighfar. Saya Ustaz Muhammad Ma'az bin Salim ingin berkongsi kepada anda sebuah lagi amalan yang boleh anda lakukan dalam bulan Ramadan, terutama sekali bila kita nak menghadapi ataupun memasuki 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada umatnya apabila kita nak menyambut Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Pada suatu hari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah seharusnya aku katakan apabila aku bertemu dengan satu malam iaitu Lailatul Qadar?" Maka kata Nabi SAW, "Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni." Ya Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, cinta kepada pengampunan dan ampunkanlah dosa aku. Jadi kita amalkan doa ini selalu kerana kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar, kata ulama, kebiasaannya dia ada pada 10 malam yang terakhir. Sebab itu menjadi satu amalan dan praktis daripada ulama kita daripada dulu sampai sekarang. Kita amalkan hatta baca doa Lailatul Qadar ini bermula daripada malam pertama Ramadan, kerana kita tak tahu bila salah satu malam bulan Ramadan itu akan berlaku Lailatul Qadar. Kalau kita meneliti dan kita selidiki perkataan-perkataan yang terkandung dalam doa tersebut, sangat hebat tuan-tuan puan-puan. Kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala kerana Allah itu Maha Pengampun dan dia cintakan pengampunan. Nah, Allah ni cinta kepada pengampunan dan Allah tahu kita semua buat silap dan salah. Tak ada manusia yang perfect, tak ada maksud manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita minta kepadanya, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah bersedia untuk memberikan pengampunan kepada kita. Kisah pengampunan ini, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, salah satu daripada amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan Nabi dikenali sebagai orang yang suka memberikan kemaafan. Memberikan kemaafan kepada orang yang menzaliminya. Memberikan kemaafan kepada saudaranya sendiri yang cakap belakang, yang memberikan fitnah kepadanya ketika difitnah isterinya iaitu Aisyah, dilakukan perbuatan yang tidak senonoh. Maka Nabi suka dan selalu memberikan kemaafan. Bahkan kemaafan ini menjadi sebab untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah mengatakan orang-orang ahli syurga ini akan meraih pahala syurga disebabkan mereka al-afina 'anil nas, mereka ni saling memberikan kemaafan. Ada seorang yang saya kenal, sifatnya pemurah, memberikan kemaafan. Dan apabila seseorang itu melakukan kezaliman kepada dia, satu hari orang yang dia zalim, orang yang menzalimi dia itu datang memberikan kemaafan, maka dia secara terbuka hati memberikan kemaafan kepadanya. Subhanallah. Dan apakah hasil daripada orang yang memberikan kemaafan? Di dunia lagi Allah permudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dicekalkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu di antara doa yang banyak yang kita nak minta dalam bulan Ramadan khususnya, Nabi ajar supaya minta kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara manfaat orang yang memberikan kemaafan, tak kala dia dizalimi, minta kemaafan dan memberikan kemaafan. Orang yang memberikan kemaafan ini, yang pertama mendapat ganjaran yang banyak kerana mengikut sunnah Nabi. Yang kedua, ia mampu memberikan satu ketenangan dalam jiwa kerana kita nothing tulus kalau kita memaafkan orang. Menunjukkan kekayaan diri kita, menunjukkan kita berjaya untuk melawan ego dan nafsu kita. Dan yang ketiga, di syurga nanti Allah Subhanahu Taala akan menerima kita dan memberikan kemaafan kerana kita memberikan kemaafan kepada orang lain. Itu sahaja insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita kemaafan dan mengurniakan kita Lailatul Qadar, malam yang dinanti-nantikan kita, malam yang sangat-sangat istimewa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala golongkan kita di kalangan hamba-Nya yang soleh, yang dikabulkan segala permintaan dan hajat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.